Maghina. Jadi kita bersyukur kita dikaruniai Allah Ta'ala Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat luar biasa. Jadi hari ini kita berkumpul, kita mendengarkan daripada kisah baginda Rasulullah, dan supaya tertanam di hati, karena kenal dengan Nabi, tertanam di hati rasa cinta dan mahabbah kepada Rasulullah. Di sini siapa yang cinta Nabi, boleh angkat tangan? Silakan turun. Jadi silakan kalau cinta Nabi, dengarkan, simak dan perhatikan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada kita mengenal Allah Ta'ala. Nabi Muhammad yang sudah sudi hadir untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Tidak lupa juga Ibu Dina dan Bapak Ibu yang lain yang sudah membantu mengarahkan anak-anak, membimbing anak-anak untuk lancarnya ajak kepada ibu. Kelak agar menjadi anak yang soleh dan soleh. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kepada semuanya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita mengambil intisari apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz nanti dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan? Belum. Biar salam tetap harus sama. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin. Alhamdulillah, marilah kita puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia limpahan nikmatnya yang Dia berikan kepada kita.
Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum Thank you.
mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.